datang. Cuman yang kecil kurang dua ya, ini yang besarnya ya. Oh iya. Jadi tadi sore itu mau maghrib itu. Oh, itu jadi itu. Ntar besok pagi yang kecilnya diantar katanya. Jadi ini koper untuk jemaah haji plus seperti ini bentuknya. Awas jadinya sayang, jangan di situ sayang. Coba seperti apa dalamannya? Ada apa? Koper kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah saya bersama dengan istri tercinta saya akan melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah hajinya tomatu, jadi umroh dulu baru haji, jadi haji plus. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Nah ini untuk laki-laki nih. Batiknya ada berapa? Ada dua. Nah, laki-laki batiknya ada dua. Nah, terus? Ini kain ihram ya. Bentar. Jadinya sayang, tar dulu sayang. Kain ihram. Ihram ini. Nah, batiknya dua. Batiknya dua. Ini nih, batiknya nih. Sama tas. Tas. Itu tas apa itu, Mi? Ini tas serbaguna ini. Kayaknya buat buku, doa-doa, apa segala. Tapi Dan. Bagus ya. Lumayan bahannya lembut. Nah, coba juga. Oh buat panduan ya. Oh sabuknya sabuk. Mungkin yang tas kecil besok kali mungkin terada. Coba yang punya Mi. Ini yang punya cewek apa cowok nih, ketukar nggak ya? Jadi seharusnya koper ini dua karena dua, dikirimnya dua. Cuma dua jadi dua lagi. Jadi ini yang besar, ntar yang kecilnya dua nyusul. Yang kecilnya nyusul katanya. Tapi bahannya bagus ya. Anti, bahannya anti pecah, anti air. Nih, ini apa ini? Dalemannya apa ini? Kosong nggak? Ini? Nggak ada. Oh nggak ada. Juga nggak ada. Oh gak buat kosong. Oleh-oleh ya? Itu buat perlengkapan kalau cewek untuk. Waduh, anak-anakku. Nih, ada mukena juga nih. Itu ceweknya mukena. Iya, ini mukena ganti ihram kan. Terus? Oh, ini kan batik sama. Oh, batiknya sama. Sama batiknya, cuma beda. Kita tinggal jahit. Nanti kita ambil ya. Ini sama nih. Alhamdulillah. Semoga tidak ada halangan, sehat, panjang umur. Insya Allah tanggal 20 berangkat. Doakan ya, semoga sehat, selamat. Sekarang kan tanggal berapa, Mi? Sekarang kan tanggal 16 besok. Tanggal 16? Ya, hari Kamis. Hari Kamis, bulan? Ya, bulan 5, kalau nggak salah. Bulan 5 apa bulan 4? Di bulan 5 tuh. Iya, oh iya, belum, udah tua. Sengaja saya videokan untuk kenang-kenangan anak cucu di kemudian hari. Bukannya ria, bukannya sombong, karena apa? Mati dan hidup itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Besok tinggal dijahit. Kita berdoa aja, mudah-mudahan tidak ada halangan, tanggal 20 berangkat. Bulan 5. Sekarang kan tanggal 15 Mi ya? Iya, 15, tinggal 5 hari lagi kita berangkat. Semangat. Semangat. Jadi berangkatnya itu haji plus. Jadi haji plus itu tumatu, umroh dulu baru ngalah haji. Ini PR kita.
tinggal dijahit. Tinggal dijahit bareng. Soalnya waktunya 5 hari lagi kita berangkat. Oh ini, mudah-mudahan keburu ya. Usahakan besok jadi. Jadi Mi ngejahitnya 2 lokasi. Kalau 1 lokasi takut nggak kuber. Jangan di 1 lokasi ya. Ini persiapan untuk berangkat haji plus. Ini anak-anakku yang cantik, doain Bapak ya. Amin. Biar disanya sehat, panjang umur, ya. Supaya naik haji. Oh, Dede pengen naik haji lagi. Iya, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.